Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Al-Fagir akan menjelaskan yang sekarang beredar di media sosial, yang mana ada pihak yang tak bertanggung jawab menyandingkan video Al-Fagir dengan video Abah Guru Sekumpul. Yang dalam video tersebut Al-Fagir mengatakan bahwa Syekh Samman itu ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan Habib, ada yang menyatakan bukan Habib. Nah, maksud kita di situ untuk mengambil jalan aman, Al-Fagir memilih menyebut beliau Syekh Samman saja karena orang pasti mengetahui derajat kewalian beliau bagaimana. Nah, bukan berarti orang yang mengatakan Syekh Samman Habib, beliau menempuh jalan yang tidak aman, bukan seperti itu pemahamannya. Sedangkan yang tertulis di apa namanya, di tampilan atau di depan video tersebut, siapa yang mengatakan Syekh Samman Habib berarti dia menempuh jalan yang tidak aman. Sama sekali tidak ada pemahaman seperti itu. Jadi tolonglah wahai pemedia sosial, Anda bijak dalam menyikapi pembicaraan seseorang. Anda bijaklah dalam menangkap pembicaraan seseorang. Jangan Anda asal ceplas-ceplos dan menyimpulkan sesuatu hanya dengan berdasarkan nafsu Anda. Maka perhatikanlah baik-baik bagaimana yang diucapkan oleh seseorang. Nah, di situ Al-Fagir cuma menyampaikan perbedaan pendapat. Dan di dalam agama Islam, perbedaan pendapat jelas banyak kita temui. Dan hendaknya perbedaan pendapat itu jangan kita jadikan sebagai sarana untuk bermusuh-musuhan atau memecah belah umat. Apakan lagi yang disandingkan antara Al-Fagir dengan Abah Guru. Bagaimana Anda ini bermedia sosial seperti itu? Siapa Al-Fagir? Al-Fagir orang bodoh. Al-Fagir orang awam. Disandingkan dengan Wali Kutub, di mana adab Anda? Di mana adab Anda dengan seorang wali? Maka dari itu, mohonlah kepada pihak yang telah mengupload video Al-Fagir agar bersedia untuk menariknya, untuk menghapusnya dengan etikat yang baik. Tolong dihapus, karena ini bisa membuat ketegangan di masyarakat, bisa membuat permusuhan terjadi. Jadi tolong kepada pihak channel YouTube, apa tadi namanya? Malakut. Channel YouTube Malakut yang telah mengupload itu video, hendaknya Anda menghapus itu video.